Sebuah video memperlihatkan pemotor cewek sindir pengemudi mobil yang merokok sambil berkendara. Tak hanya itu saja, pengemudi mobil itu juga pengen viral dengan cara mempraktekkan kembali cara ia membuang abu rokok di jalan secara sengaja. Hal itu terlihat saat ia mengetahui dirinya direkam oleh pemotor cewek. Sopir mobil itu dengan santainya merokok di dalam mobil. Bahkan sopir mobil tersebut terlihat tak peduli bahwa hal tersebut jelas berbahaya bagi pengendara lain. Video tersebut pun kemudian diunggah oleh akun TikTok @ocha.lyp.tus. Setelah diunggah, video tersebut langsung viral di media sosial. Selain berbahaya, merokok sambil berkendara merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Sanksi dendanya juga tidak main-main, terlebih jika ketahuan polisi. Tak hanya denda, potensi masuk penjara pun sangat terbuka, mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 berupa pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak sekitar Rp750.000. Untuk dendanya saja tergolong mahal dan bikin dompet langsung terkuras. Bahkan denda tersebut melebihi denda pemotor yang tidak bawa SIM. Tepatnya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 106 Ayat 5 Huruf B. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!